Halo guys, kita ada di Desa Lemadur guys. Hari ini kita akan menuju Masjid Al-Hidayah yang saat ini sedang direnovasi total guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini di Masjid Al-Hidayah Desa Lemadur sedang mengadakan renovasi masjid yang pada hari ini sedang pengecoran dan lantai satu. Ini mudah-mudahan bisa terlaksana, bisa sampai rampung. Kita doakan bersama ya, semuanya kami harapkan dari kami dan juga pengurus panitia renovasi masjid mengharapkan bantuan semuanya, terutama doa dan juga terutama menyisihkan sebagian daripada rezekinya untuk bisa membantu renovasi Masjid Al-Hidayah ini. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami memohon dorongan doa bagi seluruhnya yang mendengarkan wawancara ini dari kami. Terima kasih dan kami aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo guys. Halo. Inilah pengecoran pembangunan renovasi Masjid Al-Hidayah yang hari ini dalam proses pengecoran. Alhamdulillah antusiasme warga kaum Masjid Al-Hidayah khususnya Lemadur saling bergotong royong dalam masyarakat Desa Lemadur sangat antusias sekali dalam melaksanakan gotong royong renovasi Masjid Al-Hidayah. Tunggu yang belum datang, datang ke Masjid Al-Hidayah. Total biaya berapa, Om? Total biaya 2,3 miliar. 2,3 miliar. Semoga cepat selesai dan tidak ada kendala apapun. Ya, amin, amin. Amin, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas. Gratis. Sirat guys. Om. Oh bisa. Bos. Mantap. Bersama Kiai Haji Samsudin Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Saya mengucapkan syukur kepada Allah atas limpahan taufik dan hidayahnya. Salawat atas salam semoga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sebagai warga Nahdiyin, jabatan kami alhamdulillah surya di MBC, melihat
umat masyarakat kaum lemah dubur, terutama di dalam lingkungan Masjid Hidayah, sangat antusias sekali di dalam kita menangani tempat peribadatan terutama pada masjid dalam bangunan dalam pengecokan. Dengan kerukunan ini kami sebagai orang tua yang berduduk di MBC Adi Werna, Nahdlatul Ulama, saya mengucapkan semoga bermanfaat dunia dan akhirat, dan semoga kaumnya diberkahi oleh Allah. Amin. Dunia dan akhiratnya. Amin. Akan mendapat ridho dari Allah SWT. Sekian, mudah-mudahan semua ini atas petunjuk dari Allah, semoga bisa istiqomah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebersamaan ini harus diakhiri guys, saking semangatnya yang datang melebihi perkiraan guys, dan konsumsi pun kurang guys, tapi kalian sungguh luar biasa.